Mana nak tidur? Panas anuk. Tak bisa ini. Mas, takut kena intip. Ya ini yang terdampak mana Bu Yuli? 1.000 Jadi utara kota, ya. Barat 1.000 lebih. Seng yang dibutuhkan lebih 11.000. Hilang nih. Nanti yang bantu gotong royong itu Pak RI TNI Polri lah ya. Akhirnya. Kita bantu kurang lebih 10.000 seng biar Pak Wali yang ngaturnya, karena kebutuhannya 11.000, ya Pak Wali kan dengan nambah 1.000. Nah, biaya operasionalnya nanti kita berikan juga, jadi totalnya bantuannya sekitar 500 juta. Nah, saya juga minta seperti Bengkayang, Melawi, cepat berikan data mereka yang terkena longsor. Yang banjir ya, banjir kan butuh itu buat banjir karena longsor ya kita bantu. Jadi kita selain ngurus COVID ya banjir di beberapa daerah ya kita tangan. Nah untuk yang ini Pontianak ini dampak puting beliungnya sangat besar. Kalau Bengkayang mungkin ada belasan rumah ya, Pak ya. Nah itu nanti kita bantu melalui bedah rumah. Tapi kalau yang ini kita bantu material. Materialnya 10 nanti kasaunya, rengsengnya Pak Wali, kalau sengnya kita. Fasilitas umum Pak ada juga Pak? Kalau fasilitas umum nanti kita ini kayak kita hitung ini ya, sekolah ya, sekolahan ya. Ada, tempatnya nanti kita tangani. Berapa sekolah Pak? Tahu saya dua. Dua sekolah. Dua sekolah di Sentara. Sentara, ya. Oke ya. Berarti Pemprov cepat menangani ini Pak ya? Saya pokoknya datanya ada, cepat ya cepat kita tangani, namanya kan darurat. Ya. Saya tanya, perlu berapa ribu seng? Pak bilang, saya sekitar 11.000-an lebih lah. Oke, kita bantu 10.000. Nah, kerjanya gimana? Oh, gotong royong, berarti perlu operasional makan minum kan? Nah, kita tambah 100 juta. Itu aja. Pas berdata data yang di kabupaten kota, yang banjir pas berapa? Karena kalau banjir kan hanya butuh sembako. Itu udah kirim. Melawi, Sintang, Ketapang, Bengkayang, Sambas, Anda sudah. Itu udah kirim. Itu hari itu kita tahu dari BPBD kita langsung kirim. Nah, karena kan banjir itu bagi mereka yang di daerah itu sudah beberapa kali ngalami. Dan yang penting itu jangan sampai mereka sembakonya kurang. Kita kirim. Nah, nanti kalau cek lagi ya Pak Temano, kalau memang perlu lagi di drop, kita drop lagi. Ya. Nah, yang perlu bantuan untuk rumah itu Bengkayang. Bengkayang karena ada puting beliung juga, tapi nggak banyak. Nah, kemudian bisa Malantan ya. Sama Lantan juga. Nah, kemudian ada banjir bandang di Tanggau ya. Tanggau. Nah, rekan-rekan Tikong. Kemudian satu lagi, Melawi, longsor. Nah, ini semua datanya harus ada supaya kita cepat drop. Nah, yang lama ini kan Bengkayang nih. Saya udah tunggu-tunggu, saya sama Anda. BPBD itu harus ada di tempat, tak boleh kurang dari 24 jam sejak kejadian. Harus. Apapun tangani dulu, ya urusan ininya belakangan. Sama ini, kalau mengadakan, misalnya mengadakan peseng nih 10.000 keping, harus tender-tender aja. Tidak ada urusan itu, kita beli langsung.